Barcode ini cara untuk menghapus aplikasi di HP Oppo. Jadi untuk kalian yang ingin menghapus aplikasi di HP Oppo bisa ikuti cara berikut ini. Beberapa aplikasi bawaan yang terinstal itu wajib dihapus karena tidak kita pakai juga. Jadi untuk kalian yang ingin menghapus itu aplikasi bawaan memang tidak bisa dihapus. Terkadang cuma bisa dinonaktifkan. Kalau yang bisa dihapus itu seperti ini, tekan lama. Kalian tekan lama itu ada muncul pilihan, nah itu pilih hapus. Pilih hapus, atau untuk kalian yang mungkin pakai laci aplikasi, dia mungkin tidak terhapus. Jadi cara menghapusnya itu tekan lama, pilih info aplikasi, nah pilih bongkar, ya oke. Nah seperti itu, tapi kalau aplikasi sistem itu tidak ada opsi untuk cuma bisa dinonaktifkan saja seperti ini. Kalau aplikasi yang bawaan Google seperti ini tuh rata-rata masih bisa dihapus. Nah, cuma bisa dinonaktifkan kalau bawaan Google. Harus masukkan pola. Saya contohkan untuk wallet ini tekan lama, pilih info aplikasi, pilih nonaktifkan. Nah, seperti itu. Dia memang hilang dari home screen, statusnya tidak aktif. Kalau seperti Google Drive, pilih di sini, pilih tong sampah, pilih hapus, nah dia ter uninstall. Seperti itu caranya.